Debaran aksi JDT di Asia makin membara. Perjalanan wakil tunggal Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, menjadi tumpuan tatkala aksi Liga Juara-Juara AFC ACL bakal bermula tidak lama lagi. Sebelum meneruskan, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak terlepas maklumat Johor Darul Ta'zim setiap hari. Pasukan kendalian Tano Solari sudah pasti mahu memperbaiki pencapaian hebat tahun lalu apabila mara kepusingan kalah mati ACL 2022. Malah prestasi memukau dalam aksi domestik musim ini sudah pasti memberi suntikan tambahan buat Harimau Selatan melangkah ke Asia. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan oleh AFC, JDT diletakkan dalam pot 3 bersama wakil Singapura, Lion City Silas, Melbourne City Australia, Hanoi FC Vietnam dan Kaya VC Iloilo Filipina. Kedudukan JDT itu menyaksikan pasukan berpeluang untuk diundi bersama pasukan dari Jepun, Korea, Thailand dan China pada tahun ini. JDT ketika ini masih berpeluang untuk bertemu semula gergasi Korea, Ulsan Hyundai Port 1, Kawasaki Frontale Port 2 dan juga Urawa Reds Port 4 pada edisi kali ini. Undian bakal menyaksikan terbentuknya 10 kumpulan 4 pasukan setiap satunya. Ia bakal menyaksikan pasukan dari Zon Barat diundi ke kumpulan A hingga E manakala peserta di Zon Timur akan mendapat tempat dalam kumpulan F hingga J. Ini juga menjadi penyertaan buat kali kelima berturut-turut dengan kejohanan musim 2023 hingga 2024 ini kembali menggunakan format secara home and away. Pada ACL musim 2022, JDT melaka kejutan apabila muncul juara kumpulan G di hadapan kelab Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale dan Guangzhou FC sekaligus layak ke peringkat 16 terbaik sebelum tewas 0-5 kepada juara AFC Champions League tahun lalu, Urawa Reds. Undian ACL bakal berlangsung pada 24 Ogos 2023 pada jam 4 petang dengan kejohanan akan bermula pada September 2023 hingga Mei 2024. JDT merekodkan pencapaian memberangsangkan dalam saingan domestik setelah memenangi Piala Sumbangsih Piala FA dengan ketika mendahului saingan Liga dengan 14 mata sementara layak ke peringkat suku akhir Piala Malaysia.